Berbagai kegiatan dilaksanakan oleh Polres Tebo jelang hari ulang tahun Bayangkara ke-72. Kali ini Kapolres Tebo AKBP Zainal Ar-Rahman dan Wakapolres Tebo Kompol Yuda Pranata buka langsung kegiatan turnamen futsal dengan tema Liga Ramadan Polres Tebo. Sebanyak 6 tim terdiri dari personil Polres Tebo ikuti Liga Ramadan yang dilaksanakan di lapangan futsal Mapolres Tebo tersebut. Pertandingan dimulai usai pelaksanaan sholat tarawih sekitar jam 9 malam. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memupuk kekompakan di dalam olahraga maupun dalam pelaksanaan tugas kepolisian antara satu personil Polres Tebo. Dari Jambi, Bribka MH Siagian Kanit Bin Polmas Polres Tebo, salam Tribrata.